Tajuk kita malam ni kategori mukjizat. Hari itu kita telah bincang tentang apa itu mukjizat Quran. Bulan Ramadan yang terkenal sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Maka kita nak menghayati isi kandungan Quran, bukan sekadar kita nak baca Quran, tapi kita nak menghayati apakah isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Baik. Bila kita bicara tentang mukjizat ni, ada beberapa kategori mukjizat. Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan kategori mukjizat. Terdapat sebahagian daripada mereka menyatakan bahawa mukjizat Al-Quran hanya satu kategori saja, iaitu mukjizat disebut bahasa dan balaghah, atau dikenali sebagai mukjizat bayani. Ada ulama kata mukjizat satu saja, mukjizat disebut bahasa Al-Quran itu sendiri. Sebab apa para ulama kata begitu? Sebab Allah Ta'ala mencabar golongan yang engkar terhadap Quran dalam konteks bahasa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu, kata Allah, dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, okey, datangkan satu surah seumpama Quran. Jadi Allah cabar dari sudut apa? Dari sudut mendatangkan bahasa Quran. Mana? Buat satu surah macam Quran. Nah, sebab itu para ulama yang menyatakan sedemikian, dia kata kalau macam tu menunjuk kepada mukjizat ni kategori itu aja yang kata mukjizat Quran. Sebab semasa penurunan Quran, Allah telah mencabar golongan yang engkar untuk mendatangkan suatu ayat yang mempunyai ketinggian bahasa balaghah seumpama Al-Quran. Itu yang pertama. Namun begitu, sebahagian ulama lain, antaranya Syekh guru saya, Dr. Almarhum Dr. Fadl Hasan Abbas, dalam buku beliau I'jaz Al-Quran, beliau kata apa? Majoriti ulama berpendapat bahawa mukjizat sebenarnya, mukjizat Al-Quran, dia bukan satu kategori dia. Dia ada banyak kategori. Antaranya apa? Bahasa bayani. Antaranya apa? Ghaibi, benda-benda ghaib. Antaranya apa? Ilmi, scientific. Antaranya tashri'i, disebut syariat, hukum hakam. Antaranya apa? Nafsi, dari sudut jiwa, psikologi. Jadi maknanya, dan lain-lain lagi. Makna kategori mukjizat ni macam-macam yang dapat diambil daripada Al-Quranul Karim. Walau bagaimanapun, walaupun banyak kategori mukjizat kata Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, tapi semua ulama bersependapat bahawa mukjizat yang paling utama, yang paling penting, mukjizat bayani. Itu yang paling utama. Mukjizat dari sudut bahasa Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, orang nak faham Quran ni kena belajar bahasa Quran dulu. Kena belajar, baru dia nampak ketinggian dia. Kalau tak, kita tak nampak. Sebab itu kewajipan pada kita sebenarnya untuk belajar bahasa Quran atau bahasa Arab. Tapi buat macam mana? Golongan orientalis atau musuh Islam dah letak dalam pemikiran umat Islam ni satu bahasa yang susah. Menyebabkan kita memang letak dalam pemikiran kita dia susah. Bila susah, pelajar-pelajar kita pun rasa susah nak belajar bahasa Arab. Tak nak belajar. Bila tak nak belajar, akhirnya kita tak boleh nak menghayati intipati Al-Quran dengan sebaik mungkin. Makin lama, makin tua, makin tak larat dah nak belajar ni. Kan? Dia pun kat awal, pun kat muda tu semangat dah. Makin lama, makin tak larat dah. Gitu, apa-apa macam tu lah. Tapi nak ceritanya bahawa saya rasalah, wallahu'alam, mungkin juga satu usaha yang dibuat selain yang kita tak nampak, nak menggambarkan bahawa bahasa Arab ni atau bahasa Quran ni susah. Pilah tanya, kalau tuan-tuan buat survey lah, kalau kita nak buat sikit research lapangan maidani, tuan-tuan pergi sekolah agama, tak usah pergi sekolah biasa. Sekolah biasa memang mereka tak belajar bahasa Arab. Pergi sekolah agama, tak belajar bahasa Arab, buat survey. Saya berani jamin tuan-tuan, walaupun saya tak buat survey, boleh tuan-tuan nak buat survey, buat research, tapi saya dapat agak dah 80% akan kata susah. Main kat mana ni? Akhirnya kita terlupa inilah mukjizat yang paling utama dalam Quran sebenarnya. Bila orang tak susah, orang tak belajar. Bila orang tak belajar, akhirnya dia takkan dapat something. Ingat? Baik.
Abu Hasan An-Nadawi dalam kitab Al-Madkhal ila Dirasat Al-Quraniyah mengatakan bahawa telah diketahui bahawa Al-Quran bukan sahaja mempunyai mukjizat dan sudut lafaz, frasa, kefasihan bahasa dan balaghah semata-mata. Bahkan Al-Quran mengandungi mukjizat dari sudut makna, isi kandungan, ilmu pengetahuan, perkara ghaib, pendidikan agama, akhlak, kemasyarakatan dan apa juga yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan dari susunan ayat, bahkan elemen-elemen lain yang memberi kesan mendalam terhadap manusia pada setiap zaman dan juga tempat. Jadi maknanya mukjizat Quran ni, kata Abu Hasan An-Nadawi ni, dia mencakupi banyak perkara sebenarnya. Dari sudut pendidikan, ada mukjizat pendidikan Quran itu. Dari sudut apa, semua ada. Cuma dalam kitab ni saya fokus lima aja. Saya bincang lima aja lah, nak bincang banyak-banyak panjang. Jadi dalam kitab ni saya hanya sentuh lima mukjizat bayani di sudut bahasa, sebab itu yang paling utama. Yang kedua, mukjizat tasyri'i di sudut hukum, hukum hakam dalam Quran yang mempunyai mukjizat. Yang ketiga, mukjizat ghaibi, mukjizat perkara ghaib. Yang ghaib itu bagi tiga pula: ghaibul mustaqbal, ghaibul hadir dengan ghaibul madhi. Ghaib dulu, ghaib sekarang, ghaib akan datang, nanti kita akan jumpa. Kemudian mukjizat ilmi di sudut saintifik yang begitu mendapat tempat pada zaman sekarang, dan juga mukjizat nafsi di sudut kejiwaan. Kejiwaan Quran itu memberi kesan besar pada jiwa. Orang ada bunuh diri, orang ada masalah jiwa, sebenarnya kena kembali kepada Quran. InsyaAllah dia akan dapat memberi ketenangan, dia akan dapat memberi kesan yang sangat mendalam kepada jiwa manusia. Baik, kita tengok satu-satu. Ini contoh baru. Saya hanya bagi pertama kategori mukjizat, saya bagi tahu secara umum, kemudian saya pergi kepada analisis. Analisis saya fokus pula pada dua saja. Untuk yang lain tu kita tengok kitab-kitab lainlah, ataupun to be continued lah. Sebab tebal sangat orang tak baca pula. Ni pun dah 272 muka surat dah. Orang kita tak tengok tebal-tebal buku ni. Dia tengok buku tebal dah, dia tolak awal lagi. Jadi kalau tengok tu kira sedang-sedang, kita buat part 1, part 2 lah. Lebih kurang begitulah. So dalam buku ni saya hanya fokuskan, mula saya bincang 5 mukjizat tu, yang kemudian saya fokuskan pula di soal analisis kepada mukjizat bayani, mukjizat di soal bahasa yang paling utama, dan juga mukjizat saintifik. Sebab itu merujuk kepada kebanggaan manusia pada hari ini, yang mereka lupa Al-Quran sudah mendahului kebanggaan manusia. Jadi waktu tu bila kita baca Quran, barulah kita dapat rasa betapa sebenarnya kita ni tak ada apa pun. Hebat manusia atas dunia ni, ilmu manusia hari ni ni sampai naik atas langit ke, astronomi ke, falak ke, ilmu zoologi ke, ilmu apa-apa juga kan, macam-macam, tak dapat menandingi apa yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Baik, kita tengok dulu yang pertama, mukjizat bayani. Bila saya sebut bayani tu, tuan-tuan tahulah, bayani tu merujuk pada mukjizat bahasa Quran. Mukjizat bayani ialah mukjizat dari sudut ketinggian bahasa dan balaghah dalam Quran. Balaghah ni retorik lah, bahasa yang tinggi. Perkara ini dibincangkan sebelum ini, dan ia merupakan kategori mukjizat yang paling utama dalam Al-Quran. Melalui pendekatan mukjizat ini akan dapat dilihat kepada ketepatan dan ketelitian dalam pemilihan perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran. Contoh, kita ambil contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalam ma ba'utatan fama fawqaha. Ayat ni orang hafal lah. Surah Al-Baqarah ayat 26. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Baik, apa yang saya nak bawa tuan-tuan, kita lihat penggunaan perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Yang pertama antara elemen mukjizat yang dapat dikesan dalam ayat ini ialah penggunaan perkataan ba'udah. Innallah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah. Ba'udah ni makna apa? Ba'udah makna apa? Nyamuk.
ba'udatan fama fawqaha. Ingat ayat tu. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yastahi, tak segan, tak malu, la yastahi an yadriba mathalan, untuk buat satu perumpamaan, satu perbandingan, ma ba'udatan, seumpama ba'udah. Ba'udah ni nyamuk. Nyamuk apa? Nyamuk betina. Sebab ada ta marbutah ba'udatan, ada ta di belakang tu. Kalau belajar bahasa Arab, dia tahulah itu merujuk pada nyamuk betina. Macam Jamil laki-laki, Jamilah perempuan. Karim laki-laki, Karimah perempuan. Latif laki-laki, Latifah perempuan. Ha, itu ada ta di belakang tu perempuan. Ha, tapi tak semua, ada pengecualian. Contohnya Talhah laki perempuan. Laki kan? Ada juga ta belakang lah. Ha, tak semualah. Majoriti macam tu lah. Maisarah yang menemani Nabi SAW semasa pergi menegar di Syam, laki membuat? Laki? Laki Maisarah tu. Ha, cuma kita, masyarakat kita, Maisarah mesti nama perempuannya. Kan? Fadil laki-laki, Fadilah perempuan. Ha, tapi Fadilah Kamsah laki. Fadilah. Kan? Tapi secara umumnya ta marbutah di belakang menunjuk kepada perempuan. Baik, jadi bila perkataan di sini Allah menggunakan kataan ma ba'udatan, kataan ba'udah dalam bentuk nakirah. Ini kena belajar masyarakat sikit lah. Ba'udatan ni bentuk nakirah, bukan bentuk ma'rifah. Nakirah ni apa? Am. Saya bagi contoh nakirah. Cerita bab puasa. Sebab kita nak dekat puasa, saya sentuh sikit bab puasa. Hadis Nabi tentang puasa 6. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW menyatakan apa? Man soma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan sittan. Sittan tu nakirah ke ma'rifah? Nakirah ke ma'rifah? Ha. Tak tahu. Sittan itu adalah nakirah. Kalau ma'rifah dia panggil as-sitta, ada adik lam. Jadi maknanya lepas puasa Ramadan diikuti dengan sittan. Sittan ni 6 hari. Bila nakirah dia merujuk pada mana-mana 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi daripada hadis tu kita fahamlah bahawa 6 hari tu tidak terhenti pada mesti 6 hari yang tertentu. Macam ada setengah orang, dia menganggap bahawa raya kedua tu, 2 Syawal tu mesti puasa 6 dah, baru dapat pahala setahun. Kau tidak tak dapat. Saya kata ambil mana? Hadis ni tak kata macam tu. Hadis ni menggunakan nakirah. Nakirah tu makna kalau kita nak terjemahkan, kita tak sebut 6 hari yang tertentu. Mana-mana 6 hari dalam bulan Syawal. Itu menentukan makna. Begitu juga bila Allah sebut sini ba'udatan, ba'udatan dalam bentuk am, dalam bentuk nakirah. Ha, jadi penggunaan tersebut secara nakirah sudah tentu mempunyai matlamat dan tujuan yang perlu dikaji dan diperhalusi. Sebab apa? Maka menurut Syekh Fadhil Hasan Abbas, nakirah ialah kata nama umum bagi satu perkara. Begitu juga perbahasan tentang penggunaan huruf ma yang datang selepas perkataan ba'udah. Ha, jadi ini dia punya perbincangan dari sudut bahasa okay lah. Maka ia memberikan makna yang lebih umum atau bersifat lebih umum atau nakirah. Maka dengan sebab itu dalam ayat ni yang kita dapat pahami dengan lebih jelas menunjukkan bahawa bila Allah sebut ma ba'udatan fama fauqaha, dia menunjukkan nyamuk itu terdiri daripada pelbagai jenis dan pelbagai saiz tanpa merujuk kepada jenis nyamuk atau spesies nyamuk tertentu. Maka pemilihan perkataan itu sendiri menunjukkan betapa makna yang mendalam yang nak disampaikan kepada kita. Kerana apa? Kerana nyamuk ni, tuan-tuan tahu tak? Orang buat kajian tentang nyamuk ni. Ada seorang tu nama dia Sir Ronald Ross. Dia buat kajian selama 18 tahun tentang satu jenis nyamuk, nama dia nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles tu nyamuk apa? Bukan nyamuk Aedes lah. Anopheles tu nyamuk tiruk. Ia membawa penyakit malaria.
dia ni dapat anugerah Nobel di peringkat antarabangsa sebab dia punya kajian terhadap satu spesies nyamuk, nyamuk Anopheles, nyamuk tiruk ni, yang dia hasil dia pap, inilah punca penyakit malaria yang dapat menyelesaikan banyak masalah. Dululah ni, cerita dulu. Kajian dia tuan-tuan 18 tahun untuk dapat hasil seekor nyamuk. Nyamuk ada 3,500 spesies. Berapa tahun beli bulu kan? Allah sebut di sini nyamuk berbentuk umum. Maknanya kalau kita nak kaji 3,500 spesies tu sampai kemati, berapa generasi kita tak tahu. Maknanya Allah nak bagi tahu manusia jangan duk sombong. Sebab orang Yahudi ni dia petikai Allah nak buat perumpamaan nyamuk, benda halus lagu tu nak buat perumpamaan. Orang tak buat perumpamaan benda yang besar, gajah ke harimau. Allah bawa benda hak kecil supaya manusia berfikir kalau yang kecil ni pun hang apa tak boleh nak, tak boleh nak berhadapan dengan dia. Dengan nyamuk saja kita dah surrender, apatah lagi benda besar. Tak perlu habak benda besar, bagi hak kecil tu cukup lah. Nak menunjukkan kelemahan manusia sebenarnya, nak menunjukkan kekerdilan manusia. Sebab tu bila kita baca tu kita rasa Allah kecilnya aku, kerdilnya aku. Bila kita faham ayat Quran itu, tuan-tuan nyamuk ni hak kecil lagu ni pun Allah bagi perumpamaan ada sebab dia. Sebab tu orang cukup takut dengan nyamuk. Ada sahabat daripada Jordan satu ketika dia nak datang sini. Saya tak kenal dia, tapi dia kawan atas kawan. Kawan saya, member dia nak datang sini, jadi dia perkenalkan kepada saya kan. Sebab dia tu tak kenal yang siapa. Saya pergi ambil dia kat airport. Dia beritahu satu benda yang dia cukup takut Malaysia ni, nyamuk. Sebab dia kata nyamuk boleh bawa mati. Itu dia cukup takut. Kan? Jadi maknanya nyamuk itu memberi kesan yang besar. Baik, satu. Yang kedua, Al-Quran telah menggunakan perkataan ba'udah kita sebut tadi. Dia sebut perkataannya. Ba'udah kita sebut feminine. Feminine, iaitu betina. Betul? Merujuk kepada nyamuk betina. Apa sebab dia tuan-tuan? Apa sebab dia Allah sebut nyamuk betina? Sebab biasanya akan digunakan jantan bagi mewakili betina. Tapi tak, dalam ayat ni Allah guna terus nyamuk betina. Apa rahsia dia? Nak tahu rahsia dia? Jangan ke mana-mana. Kita akan sambung selepas ni insya-Allah. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung perbincangan kita, iaitu bila mana Allah Taala sebut ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Taala sebut Allah buat perumpamaan dengan nyamuk betina. Baik. Yang pertamanya kalau kita lihat, sebab apa Allah sebut nyamuk betina, tak sebut nyamuk jantan? Sebab kalau kita kaji nyamuk ini, Allah sebut nyamuk, bukan Quran bukan nak cerita pasal nyamuk sebenarnya. Quran bukan nak diturunkan untuk nyamuk, Quran diturunkan untuk manusia. Jadi bila mana Quran cerita tentang nyamuk, sudah tentu Quran nak cerita tentang nyamuk yang memberi kesan kepada manusia. Oleh yang demikian, sebenarnya sebab apa Allah sebut nyamuk betina? Sebab hanya nyamuk betina sahaja memberi kesan kepada manusia sebenarnya, bukan nyamuk jantan. Hari ini setelah kemajuan sains dan teknologi, kita dapati bahawa nyamuk yang gigit manusia itu, yang hisap darah manusia itu, bukan nyamuk jantan tapi nyamuk betina. Itu hasil kajian. Sebab nyamuk jantan dia tidak makan darah, dia tidak minum darah. Bahkan nyamuk ni sebenarnya makanan dan minuman dia adalah nektar, manis-manisan daripada tumbuh-tumbuhan. Itu makanan asalnya. Tetapi nyamuk betina ni dia perlukan darah daripada manusia ataupun haiwan. Untuk apa? Untuk mendapatkan protein daripada darah tersebut. Untuk apa? Untuk kelangsungan generasi dia. Sebab dia nak bertelur dan sebagainya, nak melahirkan generasi, maka dia perlukan protein. Protein itu datang daripada darah. Maka dengan sebab itu, hasil kajian mendapati bahawa yang gigit kita itu sebenarnya bukan nyamuk jantan, nyamuk betina. Nyamuk jantan tak beri kesan. Yang beri kesan pada kita nyamuk betina. Sebab itu Allah sebut 400 tahun dulu dah sebut dah nyamuk betina. Nak menggambarkan itulah yang bagi kesan pada manusia. Lepas mana ni kita tahu kalau nyamuk gigit kita, ha tu faham tu betina lah tu, bukan jantan. Baik. Tu yang pertama. Nyamuk gigit, ambil darah. Apa kesan dia? Kesan dia gatal je.
garu. Garu. Tak ada apa kat tu ya. Cuba kita lihat dalam ayat surah Baqarah ayat 26 ni. Allah sebut apa? Ba'udatan fama fauqaha. Apa maksud fama fauqaha dari sudut bahasa? Ada sudut bahasa ni. Fama fauqaha itu yang menggantikan perkataan ba'udah, yang mana menunjukkan kepada maksud apa? Sesuatu yang lebih kecil. Itu maksud fama fauqaha. Menurut Az-Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kashaf, beliau kata fama fauqaha merujuk kepada dua elemen, iaitu kecil dari sudut makna dan kecil dari sudut saiz dan bentuk. Kecil dari sudut makna bermerti nyamuk itu dianggap lebih hina penciptaannya, manakala kecil dari sudut saiz bermerti nyamuk itu lebih kecil daripada laba-laba dan lalat. Untuk memahami dengan lebih jelas, kita merujuk kepada hadis Nabi pula. Hadis riwayat Imam Muslim, nak tengok perkataan fama fauqaha itu. Iaitu kata Nabi, ma min muslim yushaku syaukatan fama fauqaha. Ma min muslim yushaku syaukatan fama fauqaha. Perkataan fama fauqaha. Iaitu kata Nabi, tidaklah seorang mukmin tertusuk duri. Yushaku syaukatan tertusuk duri fama fauqaha. Atau yang lebih kecil daripada duri. Apa dia? Apa-apa lah. Illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Melainkan ditetapkan baginya satu darajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa. Dalam hadis ni Nabi nak kata orang Islam ni kalau kena duri atau fama fauqaha atau yang lebih kecil daripada duri sekalipun kena pada kita, kita sabar, kita dapat pahala, kita diampunkan dosa. Tu benda kecil, kalau benda besar hujan yang besar, lagi-lagilah pahala kan? Ha, sebab tu orang Islam ni, orang beriman ni, dia akan tenang. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia dapat ujian yang lebih besar, pahala dia lebih banyak. Sebab tu dia akan tenang, dia akan cool, dia tak akan stres, dia akan, kita kata, dapat menghadapi apa jua ujian yang Allah Ta'ala datangkan. Sebab apa? Sebab dia faham ayat Quran, dia faham hadis Nabi SAW. Nabi kata duri tu kecil lah tuan-tuan, duri tu kecil lah dapat pahala tu kalau kita syabak bila kena duri. Fama fauqaha, unsur yang lebih kecil daripada duri sekalipun. Tak tahulah apa lebih kecil daripada duri. Apa? Selumbak ni. Tahu selumbak? Tak tahu. Tak tahu selumbak? Selumbak lebih kecil dia kan. Duri tu kecil dah. Kadang-kadang kita kena duri apa, atas duri pun semalu ke apa kan, kecil dah. Selumbak tu lagi kecil, hitam kecil, tapi dia punya pedih tu boleh gagah. Kadang-kadang kalau kita tak apa, tak ubat, dia boleh bengkak tu kan. Hat tu dia lebih kecil daripada tu, kena jari kita, kita sabar, kita tidak komplain, kita redha. Hat tu pun Allah bagi pahala kat kita. Tambah-tambahlah kita menghadapi situasi yang lebih besar, Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Kita sabar dengan ujian tersebut, kita tak putus asa, lagi banyak pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, tuan-tuan. Menurut Zamakhsyari juga, maksud fama fauqaha dalam hadis tersebut membawa dua makna, iaitu lebih kecil dari sudut saih duri, juga lebih kecil dari sudut makna, iaitu sudut kesakitan yang ditanggung. Kena duri itu sakit, kena benda yang lebih kurang sakitnya, lebih kecil sakitnya, pun dapat pahala bila kita sabar. Jadi maknanya daripada ayat Quran bila Allah sebut ba'udatan nyamuk fama fauqaha dan unsur yang lebih kecil daripada nyamuk, ini apa? Yang inilah yang memberi kesan pada manusia sebenarnya. Sebab sekadar nyamuk tadi kita kata, pertama nyamuk betina, kisah tu. Dan nyamuk ni pula, kalau kita kaji bab nyamuk ni pula, subhanallah, Allah bagi nyamuk ni satu antena yang sangat hebat. Dia ada radar dia. Radar. Kita tidur tuan-tuan, tutup lampu dalam gelap, kita tarik selimut, nyamuk cari kita jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa. Itu kata radar yang Allah bagi kat dia. Dia cari jumpa. Kalau tempat menyamuk lah kan, dengar-dengar main kat telinga, ngeng-ngeng, kacau lah, kita kata kacau lah. Itu pak zak kena. Dia pun cucuk nyamuk tina ni. Dia cucuk tu tuan-tuan, dia kan terisap darah. Ini kata nyamuk ni.
dia analyse dulu darah ni okey ke tak okey. Nyamuk pun reti analisis tu. Okey ke tak okey. Kalau tak okey dia tinggal. Sebab itu saya teringat baru saya teringat bila kita duduk mengaji kita teringat eh? Sebab saya dulu, kampung saya dulu banyak pokok getah. Pokok getah tuan-tuan tahu lah nyamuk banyak mana. Kalau hak dia biasa pokok getah lah, tak biasa tak tahu. Turun-turun tu brung nyamuk. Ui, tentera-tentera dia banyak. Oh. Orang tua-tua dulu pesan. Dia kata kalau nak selamat daripada nyamuk, makan rebusan akak kayu. Nama dia akak cerita. Ha, tuan-tuan tahu akak cerita. Tak tahu nak cerita. Akak cerita. Saya nak cerita pun saya tak tahu, saya telah makan. Tapi orang tua-tua cerita. Akak cerita. Tak tahu orang panggil apa. Dia panggil akak cerita. Saya sebut akak cerita. Saya pun tak tahu sangat. Sebab saya tak makan. Saya budak-budak waktu tu. Kan? Sebab bila masa saya besar dah, waktu tu kampung saya dia banyak tebang buat getah dah. Banyak lah. Tak ada lah. Dulu banyak. Kau masa dulu kat kampung dah buat getah. Jadi, mereka suruh makan akak cerita. Sebab apa? Sebab darah kita dah jadi pahit. Itu tadi, pahit. Nyamuk dia sak. Tak okey. dia mana dia analyse dulu. Nyamuk pun reti analisis. Manusia kadang-kadang tak reti analisis. Halal haram tibai roba ya. Kan? Patut analyse dulu benda tu okey ke tak okey. Kan? Rasuah ke tak rasuah. Ha, jangan nak pakai ni commission, nama commission. Ni hadiah, mohong hadiah apa rasuah. Kena analisis dulu okey ke tak okey. Jangan pakat sapu je tak boleh. Macam kita bulan Ramadan nanti nak pi buffet Ramadan di mana iftar di hotel, tengoklah buat analisis sikit hotel tu ada dapat sijil halal ke tidak. Ni dah puasa cantik-cantik dah pergi hantam yang mana-mana, yang sijil halal pun tak ada, apa pun tak ada janji boleh makan, tak kena lah gitu, kena pastikan. Baik, nyamuk ni dia analisis baik dia, kita sebut tadi pun sedekah. Kalau setakat tu je kita tak nak menyakit tuan. Tak bagi kesabar sangat. Dia gatal je. Gau-gau habis. Tetapi yang Allah sebut fama faqaha tu makna apa? Maknanya unsur yang lebih kecil yang ada pada nyamuk. Bukan takat nyamuk. Apa unsur pada memang paling kecil? Di sinilah kajian yang dibuat mendapati bahawa itulah mikroorganisma yang kecil yang dibuat oleh nyamuk yang kita tak nampak dengan mata kasar tetapi hanya dapat diperoleh melalui nampak melalui mikroskop baru nampak. Kalau mata kasar tak nampak sebab unsur dia terlalu kecil. Allah dah sebut dah fama fauqaha, unsur yang lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk tu kecil dah, mikroorganisma yang dibawa oleh nyamuk sangat-sangat kecil dan mikroorganisma inilah yang memberi kesan penyakit kepada manusia. Yang kata penyakit tadi, penyakit denggi ke, penyakit malaria ke, chikungunya ke, H1N1 ke, tak apa-apa nama pun kita tak tahu lagi. Maknanya itulah benda yang paling kecil. Quran dah bagi tahu dah 1400 tahun dulu. Apakah manusia tidak ambil pengajaran dan juga pengiktibaran? Maka dengan sebab itu penciptaan nyamuk dan mikroorganisma yang kecil ini, yang halus ini, tidak boleh dipandang remeh oleh manusia. Kerana apa? Kesannya sangat besar dalam kehidupan manusia. Sampai hari ini masalah Aedes, masalah denggi tak pernah selesai. Kematian masih banyak orang tahu. Cuma bila datang COVID ni orang tak perhati sangat lah. Tapi kematian sebab denggi masih tinggi. Itu. Jadi tuan-tuan, di situ kita lihat itu contoh baru. Nanti kita akan tengok analisis dari semasa ke semasa. Baik, itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua, mukjizat tashri'i. Mukjizat dari sudut syariat. Mukjizat tashri'i ialah mukjizat dari sudut ketinggian dan kesempurnaan syariat Quran yang dapat mengatasi segala syariat dan perundangan manusia. Dalam kitab Mabahis fi Ijazul Quran menyatakan bahawa mukjizat tashri'i menjadi bukti bahawa Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kesesatan dan kesengsaraan kepada cahaya iman, hidayah dan berpegang teguh kepada Allah. Maka dengan sebab itu mukjizat tashri'i mempunyai bidang yang sangat luas dan mencakupi apa-apa sahaja yang disyariatkan oleh Allah kepada para hamba-Nya. Sebagai contoh firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan suatu syariat dan jalan agama yang diikuti oleh, yang wajib diikuti oleh masing-masing. Terdapat tiga bidang mukjizat tashra'i dalam Quran, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Al-Quran membawakan bentuk akidah yang mudah dan bersesuaian dengan fitrah. Manakala syariat pula, elemen mukjizat datang dalam pelbagai bidang seperti ibadat, muamalat, munakahat, kekeluargaan, undang-undang jenayah, perundangan antarabangsa dan lain-lain. Dan syariat Islam membawa manusia ke arah kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan syariat Islam juga bersifat syumul lengkap dalam segenap bidang kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Baik, sebagai contoh, ini secara umum, sebagai contoh, hukuman yang dijalankan dalam undang-undang jenayah Islam, ia bukan sekadar berbentuk hukuman dan pembalasan atas jenayah yang dilakukan, tetapi ia lebih berbentuk pencegahan untuk sesebuah masyarakat daripada rosak dan musnah kesan daripada jenayah. Itu kata antara syariatnya. Contoh firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 179, Allah Ta'ala menceritakan tentang hukum qisas. Iaitu dalam qisas, apa itu qisas? Dalam undang-undang jenayah Islam ni ada tiga: qisas, hudud, ta'zir. Itu kita mengaji fiqah tu, kita kejumpalah. Ini saya nak sebut dari konteks Al-Quran. Qisas, Allah sebut di sini tentang hukum qisas. Qisas ni maknanya hukum yang melibatkan jenayah pembunuhan, menumpahkan darah. Allah sebut bahawa dalam qisas itu ada jaminan hidup bagimu, wahai orang yang berakal, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya kalau orang, bila mana berlakunya pembunuhan, maka dilaksanakan hukuman qisas. Hukuman qisas maknanya hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau dia bunuh orang, maka dibunuh balik dalam hukum Islam. Allah Ta'ala kata, bunuh itu adalah jaminan kehidupan. Kita rasa pelik. Pasal apa hukuman bunuh jaminan kehidupan? Dah bunuh, matilah. Barat dia tak bunuh, entah. Barat, kalau seorang pergi tembak, dung, 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 25 orang, dia kena hukuman apa? Penjara semua hidup. Adil ke tak adil? Ni, waris-waris keluarga 25 orang ni, geram tak geram? Dendam tu tak akan berkesudahan. Dendam itu akan berpanjangan. Itu yang manusia bangga-banggakan sangat dengan undang-undang manusia. Undang-undang Allah, hukuman qisas. Dan Allah Ta'ala sebut pelaksanaan qisas itu jaminan hidup. Maknanya akan memberi kehidupan pada lebih ramai orang. Apa maksud dia? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa hukum qisas yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah bukan maksud untuk membalas dendam, bukan. Bukan sekadar untuk menuntut bela ataupun sekadar untuk menjatuhkan hukuman, dah. Itu satulah sebagai hukuman. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan itu untuk mencegah perbuatan tersebut daripada terus berlarutan. Itu yang kata jaminan kehidupan. Sekiranya hukuman qisas tidak dilaksanakan, persengketaan berkemungkinan akan terus berlaku dan berlanjutan di antara waris penjenayah dan waris mangsa. Permusuhan di antara kedua-dua puak itu akan berlanjutan mungkin berpuluh-puluh tahun serta melibatkan beberapa generasi, seperti yang berlaku dalam kalangan masyarakat jahiliyah yang dikenali dengan peperangan Al-Basus. Tentang bayangkan, bila mana satu puak ni dia bunuh, waris ni agak-agak dia duduk diam. Dendam ada. Bila dendam ada, dia akan cari jalan, sama ada undang-undang tahu atau undang-undang tak tahu, dia akan bunuh orang yang bunuh ni. Orang ni pula dia tak akan berdiam diri, dia akan bunuh balik. Lama-lama berlakunya peperangan. Sebenarnya berapa banyak nyawa akan hilang hasil daripada hukuman qisas yang tidak dilaksanakan. Tetapi kalau hukuman qisas dilaksanakan, A bunuh B, laksana balik hukuman bunuh pada A, selesai masalah. Waris puas hati, semua selesai. Maknanya tutup kes, masing-masing puas hati. Maka tak akan berlaku lagi peperangan ataupun pembunuhan secara berlanjutan. Itu maksud dia. Maka dengan sebab itu, menurut Syekh Qutb dalam Fi Zilalil Quran,
penghukuman ke atas seseorang yang telah membunuh bererti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kehidupan yang dimaksudkan ialah pencegahan sejak awal. Buat seseorang yang ingin menuntut bela atas kematian saudaranya, dia cegah siap-siap. Dia nak menuntut bela, tak ada untuk bela. Kenapa? Kerana sudah dikenakan hukuman kisos kepada pembunuh tersebut. Jadi waris kepada mangsa sudah tentu akan berlapang dada atas hukuman yang dijatuhkan kepada pembunuh tersebut. Hasilnya dendam kesumat dan tindakan menuntut bela di antara kedua belah pihak dapat dielakkan. Dan seterusnya sudah tentu dapat menyelamatkan nyawa orang lain daripada terus menjadi korban. Itu sebagai contoh syariat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bahkan semua hukum hakam yang Allah nyatakan dalam Quran, semuanya memberi kebaikan sekiranya ia dilaksanakan oleh manusia. Dan hukum hakam itu, dia tidak merujuk kepada sesuatu tempat atau sesuatu zaman sahaja. Bahkan dia sesuai untuk semua tempat dan segenap zaman, sepanjang zaman sampai ke hari akhirat. Itu antara kandungan mukjizat tasyri'i. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu yang kedua. Ada lagi tiga ni kita sambunglah, mukjizat ghaibi, mukjizat ilmi dan juga mukjizat nafsi. Saya rasa kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah.